semuanya, welcome back to my YouTube channel Farida FR. Okay, di video kali ini aku bakalan bikin video morning routine aku. So karena ada salah satu subscriber aku yang request buat bikin video morning routine, dan ya karena aku nggak ada stok video, jadi aku mau bikin morning routine aja karena videonya singkat dan hanya butuh beberapa menit aja buat bikin videonya. So yeah, dan perlu kalian tahu bahwa kulit aku itu, jenis kulit aku itu berminyak dan berjerawat, dan sekarang itu aku lagi proses buat ngilangin bekas-bekas jerawat aku. Kalian perlu ketahui bahwa produk-produk yang aku pakai ini belum tentu cocok sama kalian. Jadi buat kalian yang mau dibuat referensi, untuk kalian yang memiliki tipe kulit yang kayak aku, bisa jadi. Cuman aku tidak merekomendasikan produk-produk yang aku pakai buat kalian, karena ya karena jenis kulit orang itu berbeda-beda, dan produk yang aku pakai itu belum tentu cocok juga sama kalian. Dan ya, oke, langsung aja biar gak lama-lama, aku mau langsung ke videonya. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa like video ini, subscribe, dan aktifin loncengnya. Oke? Dan ya, let's go to the video. Jadi kalau aku itu udah bangun tidur, biasanya itu aku kalau rajin-rajinnya pakai skincare, ya pakai skincare di pagi hari, itu biasanya aku pakai cleanser. Jadi aku pakainya ini Viva Mid Cleanser, dan ini itu udah kayak Viva cleanser andalan aku waktu aku kuliah kayaknya ya. Dan ini tuh aku biasakan buat menghapus sisa-sisa skincare night cream gitu di muka aku kalau pagi-pagi. Jadi kayak mengangkat kotoran-kotoran atau enggak skincare yang tersisa di muka aku. Jadi aku pakai ini. Nah, ini itu murah banget. Kalau kalian tahu, ini Viva itu murah banget. Dan ya aku milih yang mid cleanser yang bengkuang. Sebenarnya sih untuk kulit yang berminyak atau berjerawat itu cocok sama yang lemon, tapi aku lebih suka yang ini yang bengkuang, nggak tahu kenapa. Terus setelah aku bersihin muka aku pakai Viva Mid Cleanser tadi, aku pakai atau cuci muka aku pakai dua. Sebenarnya aku punya dua apa namanya? Cleanser atau foam gitu. Aku punya Safi sama yang L'Oreal. Tapi aku bakalan ngasih tahu kalian yang biasa aku pakai, dan aku tuh biasa pakai yang L'Oreal karena yang Safi itu sebenarnya aku coba aja, dan ya memang cocok kalau yang Safi karena bikin kulit itu lembut halus. Cuman dia ya, kendalanya karena memang harus online gitu belinya, dan nggak ada di toko-toko, masih belum ada di toko-toko gitu. Kalau ini, kalau L'Oreal ini aku udah bisa dapetin ini di toko-toko, dan harganya ini Rp45.000. aku belinya ini Rp45.000. kenapa aku suka ini, karena ini sangat sangat banget cocok buat untuk kulit yang berminyak. Ini kalau setelah mengaplikasikan produk ini, kulit kita itu keset. Sebenarnya sih nggak bagus ya kalau pakai foam yang kulitnya keset, bukan nggak bagus, kurang baik aja. Nah, buat kalian yang punya kulit berminyak, pastikan kalian itu milih foam yang nggak bikin kering banget, karena nanti kalau misalkan foamnya itu kulit kalian kering, malah produksi minyaknya itu tambah banyak gitu. Nah ya, aku sukanya ini karena ini deep cleansing, dan ini juga mengangkat banget gitu ya makeup atau sisa makeup gitu, dan pori-pori juga terasa bersih. Jadi ini cocok banget buat kalian yang kulitnya berminyak, dan aku itu sampai sekarang masih pakai ini walaupun aku masih coba-coba yang Safi gitu, tapi tetap kembali ke ini, ke L'Oreal Paris. Sebenarnya ini for all skin type kayaknya, karena di sini itu nggak ada keterangan untuk kulit berminyak ataupun kering. Tapi ini dilihat dari ingredients-nya, ini cocok banget buat kulit yang berminyak. Oke.
setelah aku pakai atau cuci muka aku pakai L'Oreal Paris yang Wet Perfect tadi, aku biasanya pakai toner. Ini ya kalau morning routine aku kalau memang lengkap dan ya lengkap. Kalau misalkan aku lagi males itu palingan cuma cuci muka terus pakai sunscreen aja. Oke, selanjutnya setelah cuci muka aku itu biasanya pakai toner. Dan tonernya itu aku lagi coba toner nih, Safi. Ya, ini lumayan bagus banget yang Safi. Dan ini juga mengandung habatus sauda dan oxy white. Aku enggak tahu sih habatus sauda itu apa. Tuh ya, dan ini meringkas pori-pori wajah, mempersiapkan kulit wajah untuk menerima produk selanjutnya, formula tanpa alkohol. Dan ini tanpa alkohol. Jadi buat kalian yang sensitif dengan alkohol, ini cocok banget buat kalian yang mukanya yang pengen pakai toner. Tapi aku kalau alkohol baik-baik aja, muka aku malah kayaknya bagus deh kalau ada alkoholnya. Ya masih gak tahu. Cuman ya ini kalau morning aku. Dan selain itu aku juga pakai cuka apel. Nah ini dia cuka apel. Tapi ini aku pakai kalau malam hari, bukan morningnya. Tapi kadang aku morning kalau kalau paginya itu kadang aku pakai ini karena kalau misalkan di jerawat-jerawat aku lagi meradang gitu, aku pakai ini pagi dan malam. Jadi tergantung situasi jerawat aku ya. Ini cocok banget. Dan ini aku sih mau rekomendasikan, cuma takut nggak cocok sama kalian. Cuma rata-rata ya ini kebanyakan cocok sih. Dan ini adalah cuka apel yang merek Break Organic with the Mother. With the Mother ini berarti cuka apel asli, 100% asli. Ini memang baunya nggak enak banget, cuman ini sangat-sangat banget membantu dalam menghilangkan jerawat dan bekasnya. Dan setelah aku pikir-pikir, beruntusan bekas jerawat aku itu udah mulai memudar, apalagi di bagian sini. Biasanya ini bertekstur banget. Dan setelah aku kayak menggunakan break ini selama dari September itu, aku udah menggunakan ini September, Oktober, November, jadi sekitar 2 bulanan 3 bulanan, nggak sampai ya, itu aku pakai tiap malam. Dan ya benar, sekali ada jerawat satu aja tumbuh, malamnya aku pakai, paginya udah kempes. Cuman ya masih tahap menghilangkan bekas jerawat. Jadi aku menghilangkan bekas jerawat itu pakai ini, pakai si cuka apel ini karena bagus banget. Cuman ya baunya nggak enak. Setelah aku pakai toner, aku biasanya langsung pakai si Sun Protection. Aku sebenarnya itu pakai sunscreen, itu pakai punyanya Wardah dan ya Emina. Aku biasanya pakai Wardah karena memang aku Emina dulu gak pernah nyoba, dan ternyata aku lebih suka yang Emina sekarang karena Emina itu lebih ringan, sedangkan Wardah itu formulanya lebih kental, jadi kayak kelihatan apa ya, kayak kelihatan lah kalau pakai sunscreen gitu dan kayak mengkilat gitu. Cuman Wardah memang kalau setelah diset pakai bedak itu nggak mengkilat. Sedangkan si Sun Protection dari Emina ini dia itu ringan banget, terus nggak kayak pakai sunscreen gitu, dan ini nggak lengket banget dan nggak lengket banget. Jadi setelah aku pakai ini dan diset bedak itu fine-fine aja, kayak ya biasa aja sih, ringan gitu, dan aku suka banget. Dan ini gak bikin muka berminyak, karena rata-rata atau kebanyakan sunscreen itu bikin muka kayak kinclong, bukan kinclong, glowing ya, kayak mengkilat gitu, kayak berminyak banget. Dan si Wardah itu juga kayak kelihatannya seperti itu. Tapi ya kalau gak ada ini aku pasti pakai Wardah dong. Dan ini SPF-nya 30 PA++, jadi ini SPF 30 itu udah mencukupi buat muka kita untuk melindungi dari sinar matahari. Yeay. Okay, setelah itu, setelah aku pakai sunscreen, biasanya aku itu udah sampai situ aja. Kalau di rumah aku biasanya pakai Nature Republic Aloe Vera Gel yang 92%. Ini aku pakai ini. Kenapa enggak pakai the same yang 99% dan lebih bagus kandungannya aloe veranya? Dan ya karena aku suka banget yang ini. Ini kayak kuat banget. Dan ini menurut aku terlalu banyak alkoholnya.
ya pokoknya kuat banget lah ini. Terus apa namanya, wanginya, apa sih, baunya itu harum banget dan bikin bikin cooling sensation gitu. Aku itu lebih cocok sama yang ini. Ya nggak tahu sih, soalnya aku nggak pernah pakai yang same. Dan ya ini itu yang 92% itu lebih cocok buat kulit yang berminyak. Soalnya ini apa bekerjanya itu, pengaruhnya itu lebih besar daripada yang same. Kalau yang same itu lebih prefer ke muka yang kering. Dan ini itu walaupun kering juga cocok banget. Cuman aku saranin untuk yang berminyak atau berjerawat itu pakai yang same. Kalau cocok sih, kalau gak cocok ya udah. Ya itu aja sih sebenarnya skincare rutin morningnya. Okay, ya mungkin itu aja sih sebenarnya morning rutin aku. Kalau lagi gak males, kalau lagi males ya udah nggak selengkap ini ya gak, ya gak. Okay, mungkin buat kalian yang punya kulit berminyak dan berjerawat, video ini mungkin menjadi referensi kalian buat milih produk-produk yang cocok. Mungkin dari video ini ada yang mau nyoba bikin, mau pakai. Dan ya aku sekali lagi bilang bahwa jenis kulit aku sama kalian itu beda. Jadi aku itu nggak nyaranin juga pakai produk aku, cuman aku ngasih tahu kalian produk yang aku pakai. Dan ya aku bukan dokter, jadi kalian harus pinter milih sendiri. Tapi kalau yang aku tahu buat kalian yang berjerawat itu pilih produk yang ada kandungan salicylic acid. Nah gitu, itu cocok banget buat kalian yang berjerawat. Dan pilih produk yang enggak banyak fragrance-nya atau parfumnya atau wanginya gitu. Fragrance-nya pokoknya itu bikin kulit kita tambah berada enggak ya, tapi ya pokoknya itu. Jadi buat kalian yang berjerawat juga pilih produk yang ringan-ringan aja. Terus banyakin minum air. Aku sih kayak memberitahu kalian tips-tips berjerawat, padahal aku sendiri itu kayak gak ngikutin. Ya udahlah, aku gak mau ngasih tahu kalian karena aku juga masih dalam proses menghilangkan jerawat aku. Oke, okay. Ya mungkin itu aja karena aku udah capek ngomongnya. So ya buat kalian yang suka video ini, dan ya jangan lupa kalian komen di kolom komentar next video aku bakalan buat video apa. Tapi sebenarnya aku next video itu mau bikin video di IUN lagi sih, cuman waktunya udah mepet karena aku lagi sibuk banget. Dan ya pokoknya semoga kalian suka video ini dan bermanfaat. Dan ya see you in next video. Bye bye.